Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan dengan materi lagi. Meneruskan materi ini ya. Setelah kita membuat bounding simbol, lalu kita merubah shape dari lingkaran menjadi sedikit kotak ya, roundednya kita rubah. Aktifkan layer shape-nya, lalu di sini ada konten, ada part-nya, kemudian ada rectangle, rectangle part 1-nya, roundness-nya kita kasih keyframe, kemudian maju 20 frame, kita coba 20 frame dulu, Alt pada keyboard, dan klik, lalu plus 20, oh, maaf. Klik, Alt plus 20, oke. Okay. Nanti akan seperti ini. Karya yang kita perpanjang, lalu kita rubah ya. Jangan lupa, saya juga harus memberi keyframe pada size ya. Jadi roundness dan size-nya kita rubah. Lalu balik lagi ke 20 frame plus 20. Oke, roundness-nya kita rubah sedikit, kita perkecil. Lalu size-nya kita mainkan sepanjang seperti ini, tingginya kita unlink dulu di sini ya, constraint ini kita nonaktifkan, panjang mungkin seperti ini. Oke, nanti akan animasinya akan seperti ini. Kita tes dulu. Nah, sepertinya agak terlalu lambat, kita percepat. Geser dikit, 10 frame mungkin. Oke, lalu di sini kita isi is. F9 atau klik kanan isis, nanti menggunakan seperti ini. Kita coba edit sedikit, oke, mungkin seperti ini. Kita edit juga, kita main grab ya, boleh seperti ini. Ini sepertinya kurang cepat, kita majukan sedikit 0 frame mungkin ya. Kita coba pastikan 5 frame plus 5, pas. Coba. Oke. Kemudian kita beri goyangan dikit. Objeknya kita beri goyangan, rotasi R, aktifkan keyframe, lalu 5 frame. Kita kasih mungkin sedikit 20, kemudian di sini tambah 5 frame lagi plus 5. Oke, agak sedikit minus, kita beri minus 20. Oke, kemudian ini kita copy, kita pergi ke 5 frame kembali plus 5. Ini kita copy paste. Oke,
mungkin akan seperti ini. Agak sedikit kurang cepat ya. Oke, kita seleksi Alt tekan geser mungkin seperti ini. Oke, nice. Dan betin. Oke, nice. Lalu kita beri putaran full berkali-kali. Oke, kita plus. Tambahkan plus 5 misalkan. Plus 5. Kenapain? Ini arahnya kita tambahkan menjadi akan berkali-kali 180 bisa. Kita play. Oke. Kita isi is 9. Oke, nice. Cukup lumayan. Ini udah agak sedikit lumayan. Ini masuk ke materi tahapan keduanya. Mudah-mudahan dapat dipahami. Terima kasih banyak dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.